Adik-adik, saatnya kita mau beribadah. Kita mau siapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau naikkan pujian, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan ditambahkan padamu. Haleluya, 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 haleluya. Kita menaikkan sekali lagi pujian ini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu ditambahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kalau kami boleh dikumpulkan kembali, beribadah kepada Engkau, mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan boleh berkati persekutuan hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pasti kita akan selalu ingat bagaimana Tuhan cinta kepada kita karena pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan yang rela berkorban buat kita. Jadi kita harus selalu ingat cinta Tuhan. Kita menaikkan pujian, bila ku ingat cinta Tuhanku, kita tidak akan mau mundur lagi. Ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. When I remember, when I remember that he died for me, I never go back anymore. Hallelujah. When I remember that he died for me, I never go back anymore. No, no, never, never, ooh, 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 I never go back anymore. Hallelujah. No, no, never, I'm never awake anymore. Nah, adik-adik, jika ada pengumuman, kita seperti biasa kan untuk hari Minggu ini kita masih lewat Zoom untuk ibadahnya karena sampai kondisi COVID sudah mulai menurun, nanti akan ada pengumuman kembali jika sudah
ada pembukaan kelas secara offline, ibadah secara offline. Untuk saat ini kita masih beribadah di hari Minggu dengan Zoom. Jadi adik-adik jangan lupa ya, walaupun Zoom maupun offline, kita akan belajar setia, datang ke rumah Tuhan, ingat cinta Tuhan, kita ingat selalu, kita tidak mau mundur lagi. Ya, nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau naikkan pujian. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Kita naikkan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji nama Engkau, kami percaya Engkau hadir, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang di rumah masing-masing beribadah secara YouTube. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan akan selalu memberkati kami, dan Tuhan akan selalu menyertai kami, sehingga sungguh Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh sungguh-sungguh mengerti, dan Roh Kudus-Mu boleh terus menyertai setiap anak-anak-Mu, juga Cici Koko yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Cici berharap kita bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk beribadah secara offline, secara langsung. Sebelum kita mulai persekutuan anak, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari, berkat yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami, kiranya Tuhan tolong ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan, yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar hari ini, sabda Tuhan, boleh tertanam dan bertumbuh di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Kejadian 23, 1-20. Alkitabnya langsung dibuka ya, Alkitabnya langsung dibuka, disiapkan di Kejadian 23, ayat 1-20. Silakan share screen. Datang ya. Sudah ketemu ya semuanya. Ya, mari kita baca dari ayat 1 sampai 2 dulu. Ayat 1, Sarah hidup 127 tahun, itulah tahun-tahun umur hidup Sarah.
Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan, lalu Abraham datang meratapinya. Ya, jadi Sarah ini hidup selama 127 tahun ya. Biasanya nggak ada wanita yang umurnya dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita membaca di Kejadian pasal 5, itu ada silsilah atau ada urutan keturunan. Biasanya yang dicatat itu adalah laki-laki. Ya, keturunannya siapa, umurnya sampai berapa gitu. Dan Sarah adalah perempuan pertama yang dicatat umurnya pada saat Sarah meninggal. Jadi dia ini perempuan pertama yang dicatat umurnya pada saat Sarah meninggal. Dan Petrus ini juga mencatat tentang Sarah ya. Di dalam 1 Petrus 3, Petrus ini menjelaskan ada 4 teladan yang ada di dalam Sarah ya. Sarah adalah teladan bagi para istri. Apa aja sih 4 teladan itu? Sarah ini adalah istri yang hormat pada pasangan. Sarah ini adalah orang yang saleh, lemah lembut, atau tidak pendendam, dan hatinya penuh kedamaian. Sarah ini mendandani dirinya dengan sesuatu yang sangat berharga di mata Allah. Biasanya wanita-wanita itu mendandani dirinya dengan make up ya. Kalau zaman dulu mengepang rambutnya, bagus wajahnya, tetapi Sarah ini tidak. Sarah ini mendandani dirinya dengan hal yang sangat berharga di mata Allah. Maka sampai Petrus menulis dan mencatat kalau Sarah ini adalah teladan bagi para istri-istri. Nah, Sarah ini meninggal di mana sih? Sarah ini meninggal di kota Hebron di Kiryat Arba. Cici akan kasih tahu sedikit ya, kota Hebron sama Kiryat Arba ini. Kota Hebron ini adalah kota yang diintai 12 pengintai suruhan Musa. Dan kota ini juga adalah kota di mana Daud diurapi menjadi raja. Lalu di Kiryat Arba, Abraham, Sarah, Ishak, Rebeka, Yakub dan Lea itu dikuburkan di Kiryat Arba. Ya, jadi si Sarah ini kan istrinya Abraham. Ya, nanti kalau Abraham mati, Abraham juga akan dikuburkan di Kiryat Arba. Ya, jadi yang dikuburkan di sana ada Abraham, Sarah, Ishak, Rebeka, Yakub dan Lea. Jadi ini adalah merupakan kota yang cukup penting di dalam Alkitab. Waktu Sarah meninggal ya dikatakan di ayat kedua, Abraham datang meratapi dan menangisinya. Waktu Sarah meninggal, Abraham itu sangat berduka, dia sedih, dia menangis karena dia kehilangan istri yang sangat dia kasihi. Ya, istri yang selalu menemani Abraham dari Mesopotamia ke Haran, ke Sikem, ke Mesir dan sebagainya ya. Sarah itu selalu menemani Abraham di berbagai petualangan baik suka maupun duka. Makanya waktu Sarah meninggal sangat wajar ketika Abraham itu merasa sangat kehilangan, dia kehilangan orang yang sangat dia kasihi. Lalu kita baca di ayat 3 sampai 9. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Ya, setelah dia lihat istrinya mati, dia nangis, lalu dia bangkit meninggalkan istrinya, lalu dia tempat, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Kalian juga membacanya di dalam hati atau membacanya di rumah juga ya. Sekarang ayat kelima. Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu.
yang nggak mungkin lah ada yang nolak untuk memberikan kuburannya untuk kamu. Kamu ambil aja free, nggak usah bayar gitu. Lalu di ayat ketujuh, kemudian bangunlah Abraham dan sujud. Abraham ngapain? Abraham sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Ayat ke-8, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku. Dan tolonglah, mintakan dengan sangat kepada Efron bin Johar. Supaya, ini si Efron maksudnya, nama orangnya Efron. Supaya dia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah, itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Abraham ini ngomong sama Bani Het, dia tuh mau beli tanah, dia tuh mau beli kuburan untuk mengubur jasad istrinya. Ya. Tapi orang-orang Bani Het ini bilang, udah kamu gak usah bayar, ya, kamu gak usah bayar nih, kita kasih kamu free. Ya, tapi Abraham tetap nolak. Abraham tetap mau membayar. Dia nggak mau mengambil keuntungan. Ya. Dia nggak mau gratis. Walaupun dikasih free, Abraham tetap nggak mau. Abraham tetap maunya tuh bayar. Abraham terus negosiasi sama mereka supaya dapat kepemilikan tanah untuk kuburan Sarah. Abraham ini nggak menguburkan Sarah balik ke kampungnya, itu di mana? Di Ur ya. Tapi malah di Hebron. Biasanya kalau ada orang meninggal, ya dia pasti dibawa lagi ke kampungnya. Dia pasti biasanya dikubur lagi di kampungnya, dan itu adalah hal yang wajar. Tetapi Sarah ini bukan dikubur di kampung halamannya. Sarah ini dikubur di Hebron. Ya. Kenapa Sarah dikubur di Hebron? Kira-kira kenapa nggak dipulangin ke Ur? Karena Abraham sudah mengerti identitasnya. Abraham tahu kalau dia ini bukan lagi orang dari Ur Kasdim. Ya. Abraham punya panggilan Allah. Tuhan Allah pernah berjanji kepada Abraham kalau Tuhan akan memberikan tanah itu menjadi miliknya. Karena itu termasuk tanah Kanaan ya. Hebron itu termasuk tanah Kanaan. Dan Tuhan udah berjanji akan memberikan tanah itu kepada Abraham. Dan Abraham ini beriman untuk mendapatkan yang Tuhan janjikan. Walaupun Abraham belum punya nih, belum dikasih nih janji Tuhan, belum dikasih. Tetapi karena Abraham beriman, Abraham melakukan tindakan iman itu. Dia mau beli tanah itu. Dia percaya karena itu janji Allah. Dia beriman untuk mendapatkan yang Tuhan janjikan walaupun belum menjadi miliknya Abraham. Abraham tetap berduka nggak sih? Abraham tetap berduka ya, dia tetap sedih. Tetapi Abraham berduka di dalam Tuhan, maksudnya gimana? Lewat dukanya Abraham, lewat kesedihannya Abraham, Abraham memberikan kesaksian iman. Ya, kesaksian iman seperti apa? Nanti kita bahas lagi. Kita baca lagi ayat ke-10 sampai ke-16. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het ya, tadi kan si Efron disuruh dipanggil tuh sama si Abraham. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het, maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang ini kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu, udah jangan pusing, kata si Efron. Udah saya kasih nih kuburannya, kamu kuburin istri kamu gratis, free, nggak usah bayar ya. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Ayat 13,
serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka sesungguhnya, jika engkau suka, dengarkanlah aku supaya aku membayar harga ladang itu. Nah, Abraham bilang, aku mau membayar harga ladang itu, di ayat ke-13 ya. Nih. Terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati. Itu di sana, jawab Efron kepada Abraham. Tuanku, dengarkanlah aku ya. Tuan, dengerin deh. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak itu apa artinya bagi kita? Ya kuburkan aja istrimu yang mati itu. Ya enggak ada harganya bagi kita 400 shikal perak gitu. Lalu di ayat ke-16, lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya. Dengan didengar oleh Bani Het itu, yaitu berapa tadi? Disebutin 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Ya. Jadi Abraham tetap beli ya? Abraham tetap beli. Kenapa sih Abraham tetap beli? Ya. Nah, tadi kan Cici bilang, Abraham ini berduka nggak? Tetap berduka nggak? Iya, dia tetap berduka. Tapi dukanya ini menghasilkan kesaksian iman. Contohnya gimana sih, Ci? Maksudnya gimana? Contohnya ya, kamu bulan depan akan masuk sekolah favorit, ya, akan masuk sekolah terbaik yang kamu tuh udah incar, kamu mau sekolah di sana. Nanti kalau habis lulus SD, kamu SMP tuh, atau SMA, mau pergi ke sekolah favorit itu, akreditasinya A, sekolahnya bagus, bersih, channelnya juga bisa ke luar negeri gitu. Kamu pengen banget masuk sana, ya. Nah, kamu udah tes tuh, kamu udah tes, nilai ujian kamu bagus, nilai tes kamu bagus, wawancara kamu bagus, kamu berhasil, ya. Kamu berhasil diterima masuk ke sana bulan depan kamu akan masuk sekolah baru ya. Nah, sebelum masuk sekolah kamu pasti siap-siap nggak sih? Sebelum masuk sekolah kamu pasti siap-siap dong ya kan? Kamu pasti prepare apa? Prepare buku, prepare alat tulis ya, prepare sepatu, mungkin sepatu kalian udah rusak gitu pas waktu masih SD atau kalian udah bertumbuh lebih besar, kalian pasti harus beli yang baru, yang muat untuk kaki kalian. Habis itu kalian pasti harus prepare tulis, buku tulis, atau peralatan perlengkapan sekolah yang udah habis atau udah rusak, pasti kalian langsung semangat dong untuk ganti ini yang baru. Aku mau beli yang baru, aku mau siapin yang baru, aku mau beli ini, beli itu, aku mau persiapan untuk bulan depan bisa sekolah di sekolah yang paling aku mau. Gitu. Tapi pertanyaannya, kan kamu belum sekolah di sana. Masih 1 bulan lagi. Emang kamu yakin kamu pasti masuk sana? Siapa tahu tiba-tiba gak jadi masuk sana. Ya. Emang kamu yakin kamu bakal jadi masuk sekolah favorit kamu itu? Iya, aku yakin. Aku pasti masuk sekolah favorit itu. Orang gurunya udah bilang kok kalau bulan depan aku akan masuk sekolah itu, makanya sekarang aku siap-siap nih, aku beli sepatu, aku beli alat tulis, semuanya aku persiapkan dengan baik supaya bisa masuk sekolah lebih baik lagi, bisa mendengarkan pelajaran itu lebih baik lagi. Itu termasuk tindakan iman, walaupun kamu belum masuk ke sekolah itu, walaupun kamu belum menjadi murid di situ, tetapi kamu udah beli barang-barang, udah perlengkapan baju sekolah, udah beli buku tulis, udah beli peralatan sekolah, itu adalah tindakan iman. Ya, kamu percaya dan kamu melakukan kepercayaannya itu. Kamu beriman, kamu akan masuk sekolah itu, dan kamu melakukan tindakan iman itu. Sama seperti Abraham. Kenapa Abraham beli kuburan di Hebron? Karena Abraham percaya akan mewarisi janji tuh Tuhan. Tuhan pernah bilang sama Abraham, Abraham kamu akan masuk tanah Kanaan. Ya, Abraham kamu akan masuk tanah Kanaan, tapi Abraham belum dikasih tanahnya. Abraham belum dikasih tanah itu. Tapi dengan yakin
Abraham mau beli tanah itu supaya dia bisa memilikinya, ya. Walaupun dikasih gratis, Abraham mau nggak? Nggak. Abraham itu pernah mengalahkan 4 raja loh. Dia adalah orang yang disegani. Tadi ada ayat. Di ayat ke-6, Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Bahkan orang pun segan sama Abraham. Ya. Abraham tuh punya militer yang sangat kuat. Terlebih lagi Allah menyertai Abraham dan Allah berpihak kepada Abraham. Sebetulnya Abraham tuh nggak perlu berdiri sampai sujud dan minta-minta tolong untuk menguburin istrinya. Sebenarnya Abraham nggak perlu seperti itu. Bersujud di sini bukan seperti menyembah berhala ya, atau bukan seperti menyembah orang. Tidak, tetapi bersujud di sini lebih kepada menghormati orang tersebut gitu. Memang tradisinya seperti itu. Di sini tuh Abraham dengan rendah hati, dia nggak pakai kekuasaannya, walaupun orang segan sama dia, walaupun dia bisa dapat keuntungan, walaupun dia bisa dapat free, ya dia nggak usah keluarin duit loh, dia udah bisa dapat free tanah itu. Dia nggak memakai kekuasaannya, dia nggak memakai kehebatannya untuk mendapatkan sesuatu. Di sini dia mau beli, dia mau bayar kuburan Sarah di Gua Makpela. Walaupun dikasih gratis, tetap Abraham nggak mau bayar. Ya bahkan si Abraham ini berani bayar mahal. Dan ini adalah transaksi yang sah ya, ini sah dan legal karena Abraham ini membayar gitu. Jadi ini sah menjadi milik Abraham tanahnya. Dan ini adalah pembelian properti pertama dari sebuah bangsa. Ini tentang kepemilikan tanah perjanjian. Abraham lihat, ini adalah kesempatan yang mahal sekali ya, untuk menjadi bagian penggenapan rencana Tuhan. Aku harus ambil bagian ini. Tuhan sudah merencanakan kepadaku untuk memberikan tanahnya kepadaku, dan aku harus menjadi bagian untuk penggenapan rencana Tuhan. Abraham mau menjadi bagian untuk bisa melakukan rencana Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan? Jawabannya pasti pada bilang mau, Ci. Ya, mau. Saya juga mau dipakai oleh Tuhan, Ci. Nggak mungkin. Mungkin sedikit ya. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Nggak mau, Ci. Saya males. Nggak mau, Ci. Saya nggak mau dipakai sama Tuhan. Nggak mau dipanggil jadi pelayan Tuhan. Ya, nggak mungkin kita berpikir seperti itu ya. Yakin di sini semuanya berpikir kita mau dipakai oleh Tuhan. Nah, kita mau nggak sih pakai oleh Tuhan? Mau, Ci. Walaupun ada harga yang harus dibayar, apakah kita mau? Apa harga yang harus dibayar? Waktu, tenaga, uang mungkin. Ya. Capek, iya. Itu harus dibayar nggak? Dibayar dengan capek, dibayar dengan waktu yang terbuang. Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita dipanggil oleh Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Yang tadinya kita bisa santai-santai, yang tadinya kita bisa tidur-tiduran, yang tadinya kita bisa jalan-jalan. Tapi karena waktu kita dipakai untuk Tuhan, kita jadi nggak bisa tidur. Itu kita membayar istirahat kita. Kita membayar waktu kita. Kita membayar kesenangan kita. Kita membayar kedagingan kita. Kita membayar zona nyaman kita. Apakah kalian mau? Apakah kita, kamu dan saya mau dipakai oleh Tuhan walaupun ada harga yang harus dibayar dan walaupun harganya itu mahal? Ya. Apakah kita bisa melihat dan mengambil kesempatan untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan seperti Abraham tadi? Abraham bisa melihat kalau, oh ini tanah yang akan Tuhan berikan kepada saya. Ya, tapi walaupun Tuhan belum berikan,
saya mau mengambil kesempatan untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan, Pak. Saya mau beli tanahnya, saya dengan yakin beriman kalau tanah ini akan diberikan oleh Tuhan. Dan sebelum diberikan oleh Tuhan, Abraham ini membelinya. Itu adalah tindakan dari iman. Dia sebelum mendapatkan, dia sudah mengusahakan. Sebelum Abraham dapat, Abraham sudah berusaha untuk mendapatkan itu. Ya. Itu namanya melakukan tindakan iman. Bukan cuma percaya. Percaya itu wajib. Tetapi, apa yang kita lakukan setelah kita percaya? Ya. Kita harus bergerak untuk melakukan iman kita. Kita percaya kepada Tuhan. Tetapi, kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita menjadi orang yang jahat, kita menjadi orang yang menyusahkan orang lain, jahat sama orang lain, kita tidak bergerak menjadi seperti orang percaya. Itu adalah sia-sia. Baiknya kita bukan cuma percaya saja, tetapi kita bergerak melakukan iman kita. Nah, kita baca lagi. Ayat 17-20, demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah, itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah berlian di depan mata Bani Het itu. Di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Yang tadi kan Abraham cuma mau beli guanya yang di ujung ladang itu. Sekarang si Efron memberikan apa? Bukan cuma guanya, tetapi Efron memberikan ladangnya dan guanya yang ada di sana serta segala pohon di ladang itu. Bahkan seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya dikasih ya, dijual sama Efron. Diserahkan kepada Abraham menjadi tanah berlian di tempat mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Ayat 19, ya, baca bersama-sama. Sesudah itu Abraham menguburkan Sara istrinya di dalam gua ladang apa? Ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan, ya. Dikuburnya di Hebron, ya, bukan di kampungnya si Sarah. Di mana? Di tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana, diapain? Diserahkan kepada Abraham. Gua sama ladang-ladangnya, diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan milik Abraham. Nah, ilustrasi gambar Abraham. Polanya tadi dari cerita itu, yang pertama, Abraham kehilangan istrinya ya. Dia kehilangan istrinya, yaitu Sarah yang hidupnya sampai 127 tahun, mati di Hebron, di Kiryat Arba. Lalu Abraham ketemu orang Het namanya Efron. Abraham dikasih free, mau nggak? Nggak mau, ya. Dia nggak mau dikasih free, dia mau membayar. Karena apa tadi? Karena Abraham melakukan tindakan iman. Ya, dia beriman kepada Tuhan, tapi dia juga mau mengambil kesempatan untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan. Ya, apakah kita mau dipakai oleh Tuhan walaupun ada harga yang harus dibayar? Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa belajar bersama-sama mengenai Kejadian 23, ya Tuhan, kiranya apa yang Tuhan beritakan kepada kami malam ini, kami boleh renungkan, kami boleh doakan, kami boleh gumulkan dengan sungguh-sungguh supaya kami boleh layak dipakai oleh Tuhan, supaya kami boleh dibentuk
dilayakkan untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami tutup bungkus doa kami hanya ke dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.